Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dhikrak. Dah itu aja deh ya. Enggak usah banyak-banyak. Udah jam 11. Udah cukup banyak tadi, udah ceramahnya udah cukup semua, tinggal nungguin waktu johor dikit lagi mau masuk, yang mau para sembahyang itu juga. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warzuqna as-sa'ada. Ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi Barkas al-ars wa baranda wa istibsara Wa zidad al-kursi wa ibadah wa waqara Wa amtalat al-samawat wa nwara Wa dajat al-malaikatu tahlilan Wa tamjidan wa istikbara Subhanallah Wallahu akbar subhanallah Subhanallah Wallahu akbar Walam tazal ummun tara'an wa'an min fakhrihi wa fadlihi إلى نهاية تمام حمله فلما استند بعطلق يضرب الخلق ووضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه Dah segitu. Udah ya. Ya udah kan itu juga mulut. Ya
Yang saya hormati muballigh kita yang telah menyampaikan tadi, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Ketua panitia, ketua dekaan, semua dah yang saya enggak sebut satu persatu, insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, maulid ada khasiatnya. Saya mau cerita khasiat maulid sama iblis masuk rumah sakit di Oknamo. Udah ini dua aja deh ya, insyaallah ini jadi ilmu nih. Maulid itu ada khasiatnya. Jadi bukan batu cincin doang, ada khasiatnya. Ya. Kalau orang maulid biasanya ngarepin syafaat, udah jadi biasa. Itu udah jadi biasa tuh. Terus baca rawi biar dapat berkah, udah jadi biasa. Baca solawat biar dimudahkan segalanya, udah jadi biasa. Sekarang maulid itu ada khasiatnya. Nih kita ngaji nih sedikit, insya Allah jadi ilmu. Maulid itu ada khasiatnya. Jadi kalau khasiat, khasiat itu ibadat begini, ibarat begini. Ada tukang dagang ke Jakarta, 3 bulan jualan kagak laku-laku. Terus dia pakai batu cincin. Semenjak pakai batu cincin, itu dagangannya laris banget. Itu batu cincin berkhasiat. Nah jadi maulid juga ada khasiatnya. Ini bagi yang tukang ngaji nih, yang tukang ngaji nih. Ada seorang ulama, ini khasiat maulid nih. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Syekh Ibnu Zauzi. Syekh Al-Imam Ibnu Zauzi, dia punya karangan kitab namanya Al-Mawahibu Al-Muhammadiyah. Di dalam kitab itu diterangkan bahwa maulid ada dua khasiat. Jadi maulid itu ada khasiatnya, bukan berkat doang. Bukan berkat aja, bukan. Walaupun berkat rukun maulid ya. Awas catat tuh. Rukun maulid berkat. Kalau maulid enggak pakai berkat, maulidnya batal. Karena rukun, sesuatu rukun ditinggalin sah enggak? Enggak sah. Makanya jangan maulid kalau enggak berani nyiapin bongsang. Begitu maksudnya. Ya. Kudu siapin bongsangnya karena itu mah rukun. Rukun maulid. Buat yang diundang, yang pada datang, ibu-ibu, bapak-bapak, siapin tuh bongsangnya karena berkat itu salah satu rukun maulid. Kita bicara khasiat. Kata Syekh Ibnu Zauzi, maulid itu khasiatnya ada dua. Yang pertama, maulid itu punya khasiat al-amanu bidzalikal am. Ngerti enggak tuh apa artinya tuh? Apa artinya? Jadi orang yang maulid al-amanu bidzalikal am. Kata Ibnu Zauzi, kalau orang mulud tahun ini tahun 2022, diadakan maulid di kampung, di masjid, di rumah, di musalla, di majlis taklim, di mana saja dia ngadakan maulid, satu tahun dari tahun ini ketemu tahun besok, oleh Allah orang satu kampung itu dipelihara oleh Allah dari bencana. Itu khasiat. Baru tahu kan? Gimana tuh kagak mau ngaji-ngaji jadi kagak tahu ya? Tato. Yang kedua, khasiat maulid. Kata Syekh Ibnu Zauzi, yang kedua, wa busra linailil hawaij wal maram. Nih panitia,
Ketua DKM Kampung Kebon Kelapa, semuanya yang ngejak berkat, yang ngebantuin tenaganya, pikirannya, doanya, apapun yang dia tuju untuk memperingati Maulid, maka linailil hawaiji wal maram, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ngeja berkat tapi yang gagal ngeja berkat mah enggak. Ya, ngapain cuma nyogok, ngerti enggak nogok? Tahu enggak nogok? Bahasa dulu tuh bahasa saya masih kecil, nogok. Nogok teh nyari berkat pakai pici miring, pakai di pala satu, pakai dengkul satu, dapatnya dua. Nogok tuh namanya. Itu tuh dulu. Jadi orang yang berbuat kebaikan untuk Maulid, panitianya, ketuanya, yang bikin bongsang, yang masak, apapun, semua demi mahabbatir Rasul, demi cinta kepada Nabi Muhammad. Wa busra linailil hawaiji wal maram, maka hajatnya, cita-citanya, semua hayalannya dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu. Makanya ibu-ibu, kalau bikin maulid, bikin berkat maulid nih ibu-ibu, kalau bikin berkat maulid jangan pun itu ngangi nasinya, ya mesiangin buncisnya aja. Satu potong yang kita potong karena demi cinta kepada Nabi Muhammad, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam akan tersenyum melihat umatnya dan dicariin walaupun dia nyelip masuk di dalam dasar api neraka. Itu kalau baru sepotong boncis. Kalau boncis ada 3 kilo berapa potong? Cuman jangan bari niat nyukup-nyukupin ya, jangan bari ngirisin ayam, ayam satu dibelah 14, siapa yang makan, siapa yang ngeliat? Jangan begitu ya. Satu ayam belah 4, sedang yang bagus satu bongsang satu ekor. Kalau duitnya nggak ada ya tinggal kita ukur sama kemampuan kita. Saya ingat saya punya guru Syekhuna Al-Mukarram Mar'arif Billah Abu Yadimiyah di Cidahu Banten. Dia ngomong gini sama saya, Ji, kalau lu maulid satu, lu ngadain maulid jangan cuma nyuruh orang, lu sendiri harus nyiapin. Kalau lu minta sama jamaah satu orang 10, lu harus berani sedia 100 bongsang. Ya kadang-kadang kan suka ada yang begitu ya, nyuruh mintain ke orang, dianya kagak ngejak berak itu mah. Maya itu mah ya, jangan diikutin ya begitu mah. Jangan-jangan diikutin. Nyuruh duangan, ayo mintain-mintain. Jangan menjual nama kebesaran seorang guru. Mentang-mentang dia guru, mentang-mentang guru ngaji, anak buahnya suruh bikin berkat, dianya nungguin kelebihan keuntungan mau. Kurang ajar. Ya maaf ini saya mah penceramah murah meriah, Pak, ya. Saya mah penceramah murah meriah, ada yang ngundang juga disyukur banget saya mah. Ya. Ada yang ngundang juga suka, emang bisa segini-gininya udah. Kerjanya ngomelin orang. Ya mau ngedengerin syukur, mau pakai syukur, enggak bodo amat, emang gue pikirin. Kenapa? Sesuatu yang memang jadi kebenaran dan pengalaman, itu semuanya terbayang dalam hidup saya, dan selalu saya sampaikan dalam ceramah. Karena kata orang Sunda begini, experience is the best teacher. What do you mean? Apa artinya? Tahu. Gini-gini gue, saya pernah masuk TK, men sekolahnya bolos mulu, Bon Kelapa bolos, Bebulak bolos mulu. Ya lumayan lah sekarang ya, jadi kelas kampung juga lumayan. Ada yang ngundang, tukangnya ngomelin begini. Jadi kalau saya ngomong rada kasar, jangan kesel. Emang saya mau bocah PA. Kembali. Jadi orang yang maulid apapun dia kerjakan semuanya, kalau dia niat karena Allah, lihat
semuanya akan berhikmah besar bagi orang yang lillahi ta'ala. Kelas ya, saya pesan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bikin maulid, kalau enggak memang enggak bikin bongsang, udah jangan bikin, daripada bikin maksain. Ada bongsang isinya pecel lele, blengsek kagak? Ada yang pecel lele, ada yang pakai Indomie satu. Ya, mau ngapain? Enggak usah, datang aja ke tempat maulid. Kenapa? Karena datangnya saja sudah merupakan akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua, jadi pertama, orang yang mengadakan maulid satu kampung satu tahun diamankan oleh Allah dari bala bencana. Yang kedua, segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya mau ngomong cerita iblis masuk rumah sakit di Oknamo. Udah pernah ngedenger belum ceritanya nih? Ada iblis di Oknamo. Biasanya kita di Oknamo ya. Saya bicara begini bukan dari mulut saya. Saya lihat punya dasar, punya keterangan. Walaupun tasawurnya ini rekaan saya. Karena kalau jadi-jadinya dari kitab gak bakal paham. Makanya saya kemas bahasanya. Ada di dalam satu kitab. Ini buat orang tukang ngaji, tukang nyantren tuh ya, udah pada apal nih. Yang pada nyantren di mana-mana, pada apal nih sama kitab ini, mual aneh. Apa kitabnya? Satu kitab namanya Bidayatu Wan Nihayah. Kitab Bidayatu Wan Nihayah itu karangan seorang ulama besar, ahli tafsir, namanya Imam Ibnu Katsir. Kitab itu ada di dalam jilid yang kedua, halaman 326, ada menceritakan iblis masuk rumah sakit di Oknamo. Ini cerita globalnya begini, nanti saya jabarkan walaupun 5 menit insya Allah ini akan jadi ilmu buat kita. Diterangkan dalam kitab itu begini, kata seorang ulama menyutir satu keterangan, karena cerita ini banyak di dalam kitab-kitab hikmah juga banyak. Di antaranya ada Jalilatul Azkar, itu juga menceritakan tentang ini. Ini gambaran dari hadis Rasulullah yang kemudian diolah bahasanya oleh para ulama-ulama yang ahli di dalam tata bahasa Arab. Dalam kitab itu terangkan begini, inna iblisa rona arba'a ronatin hina lu'ina wa hina uhbita wa hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa hina unjilatil Fatihah. Apa artinya? Itu menggambarkan begini, iblis, ini dengerin nih, ini cerita rada unik ini, gitu ya. Kalau kita ngaji di tempat lekar mau ketemu yang begini nih, karena boleh ngorek-ngorek ini juga ya. Nah itu iblis, ini jadi ilmu buat kita nih. Iblis itu siapa? Iblis itu bapak moyang dari berjit, gondorwo, kuntil anak, siluman, nyiblorong, nyirorokidul, semua setan begurunya sama iblis. Jadi iblis bikin persatuan ormas, ormas brengsek namanya. Ketua ormasnya siapa? Iblis la'natullah. Satu saat iblis dikasih sakit 4 kali nih. Iblis sampai hari kiamat enggak bakal sakit lagi, ngalamin sakit 4 kali. Pertama, iblis pernah meriang. Kapan meriangnya? Wahina lu'ina, lagi saat dimana iblis dilaknat oleh Allah. Kenapa dilaknat oleh Allah? Karena ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ngede enggak mau sujud. Satu, dilaknat. Meriang 3 hari 3 malam, masuk rumah sakit, diinfus 2 botol, keluar lagi sehat. Itu bahasa saya, itu bahasa saya. Di kitabnya mah enggak begitu. Satu. Kedua, wahina uhbita,
makna uhbito ini artinya ditendang. Bahasa kebun kelapa ditajong, bahasa Bojonggede ditepak, bahasa gencana pakai bebajeg, dicongcong namanya. Jadi macam-macam itu. Uhbito artinya ditendang, diusir oleh Allah ketika dia tidak mau melaksanakan titah yang Allah perintahkan kepada apa yang sudah ditentukan aturan main di dalam surganya Allah. Nah, yang ketiga ini nih, masuk dilaknat, dia diusir, meriang iblis, masuk lagi ke rumah sakit sampai sempat koma seharian, dia keluar lagi sehat lagi tuh iblis. Yang ketiga, dia sakit parah nih, parah nih. Wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis meriang kagak bangun-bangun sampai masuk ICU, dirawat, diimpus, sampai dibesuk oleh semua para anak buahnya. Cuman di kitab itu enggak diterangkan rumah sakit apa, di Ajra, PMI, Sucipto, enggak. Enggak, ini mah ceritanya dia masuk rumah sakit, sakit. Datang anak buahnya semua, ada yang bawa apel, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa anggur, ada yang bawa bakwan, ada yang bawa tulang, macam-macam. Setan makan doyan macam-macam ya. Jadi kalau orang rakus kayak setan. Datang masuk ke rumah sakit, cuman enggak disweb enggak. Enggak swab, enggak laku sama iblis mah disweb-sweb. Masuk dia anti corona sampai ke ruang VIP, masuk bosnya, semuanya, masuk anak buahnya sama pimpinan dari antara orang yang besok tadi, nanya, "Bos, sakit apa, Bos?" Jawab iblis, "Lu ngapain pada ngebesuk gua? Gua enggak perlu dibesuk. Gua sakit bukan sakit yang namanya fisik. Lihat badan gua sehat, enggak apa-apa. Cuma yang gua rasakan hati gua panas, otak gua mendidih, kehidupan gua kagak tenang. Itu yang gua rasain." Ditanya sama anak buahnya, "Kenapa emang bos sampai begitu?" Wa wulida nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad telah dilahirkan seseorang yang akan jadi target, di mana musuh besar dari iblis yang akan menyelamatkan seluruh umat Islam. Aku sakit karena itu manusia yang paling bersih, nanti semua umatnya enggak ada yang bisa aku goda kalau dia sering membaca solawat, itu yang membuat aku sakit. Paham? Paham? Jadi itu iblis, Pak. Sakit banget dia. Karena target iblis cuma satu, seluruh umat manusia harus masuk neraka semuanya. Tapi begitu Nabi Muhammad lahir, ngeri iblis. Waduh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti jadi manusia yang ketika nanti umatnya semuanya ada yang tidak selamat, akan diselamatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu gambaran. Apa gambarannya? Lihat di dalam Maulid Diba, bahwa Nabi Muhammad belum lahir aja, belum lahir. Tadi saya minum dulu ya, dikit ya. Mana ini minumannya? Waduh, ini orang ini. Dia dah. Iya. Dia enggak pakai ginian dah. Udah, saya emang saya orang ganteng, enggak pakai gituan, gua udah bagus mah udah. Nah, Maulid Diba ini memberikan gambaran sama kita. Jadi Nabi Muhammad ini lahir aja udah bikin semuanya takut. Udah bikin takut semuanya. Kenapa? Dari awal di kandungnya saja itu udah banyak keistimewaan. Walam yazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlih ila nihayati tamamih ila nihayati tamamih hamlih falamma istadda biha talqu bi'idhni rabbil khalaq wa wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamamih. Itu dalam rawi Diba
sebelum mahal qiyam itu lagi nyeritakan Sayyidatuna Aminah binti Aminah binti ibu-ibu ngaji-ngaji doangan. Sayyidatuna Aminah binti Allahu Akbar, ngajinya para kemana? Ibu-ibu, kalau seragam yang paling bagus warnanya apa? Loh, kalau seragam mah apal ya. Belebah ibunya Nabi, bapaknya Nabi enggak tahu, mertuanya Nabi enggak tahu. Aminah mengandung walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi. Ketika umur kandungannya, kandungannya udah masuk 9 bulan. Masuk 9 bulan itu Siti Aminah taro anwa'an min fakhrihi wa fadlih. Itu keluar dari rumah, biasa orang kalau lagi hamil tuh, orang lagi hamil suka keluar rumah. Begitu keluar rumah dia ngedengak ke atas, melihat ke langit, taro'an kelihatan oleh Aminah apa? Fakhra, sesuatu yang menyenangkan oleh dia. Kalau kayak kita mah, wah, udaranya sejuk. Ada bintang yang bergemerlapan. Berbagai macam sinar yang dilihat oleh ibunda Rasulullah ketika menjelang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafadli, dan keutamaan-keutamaan. Apa wafadlihnya? Begitu mau lahir beberapa saat, Siti Aminah enggak ngerasa tanda-tanda sakit perut kayak orang kita mah ban masa mau lahir. Ibu-ibu mah 3 hari lagi udah kelihatan mukanya pucat, 2 hari lagi udah berasa, sehari lagi udah megangin perut, beberapa menit lagi udah mules-mules. Yang paling enak mah lakinya, kalau istri mau hamil lakinya kagak pugu ngerokok, putar-putar. Padahal yang ngerasain adalah bininya. Apakah Aminah begitu? Tidak begitu Aminah itu. Jalan-jalan-jalan masuk ke dalam ila tamami hamli, begitu sampai sempurna masuk 9 bulan, datang malam Senin. Nah, disitulah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ketika malam mastadda biha talqu bi'idzi rabbil khalaq, malam mastadda talqu, ketika hamilnya sudah kerasa mau keluar, talq artinya boy, itu bayi. Nah, ada enggak kira-kira ibu-ibu umat Nabi Muhammad yang lahir bayinya langsung ngajol, ada enggak? Nabi Muhammad dilahirkan itu boy, atolok. Kenapa? Bi'idzi rabbil khalaq, atas kekuasaan Allah itu bayi keluar dari rahim, dari perut Siti Aminah. Wa wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan, langsung sujud. Ini apa artinya? Ini bayi akan menjadi pemimpin orang-orang yang hidupnya mau ngerjakan sujud. Syakiran, orang yang pandai bersyukur. Hamidan, dan orang yang pandai memuji. Artinya sesuatu yang jadi kebaikan sama dia selalu dipuji-puji. Ini contoh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena udah siang, udah 11:30, pulangnya saya jauh banget gitu. Bojonggede gitu. Jalannya macet. Pengen bawa mobil, mobil kagak punya. Pengen punya motor, motor kagak ada. Akhirnya nyewa Grab tadi. Bohong. Artinya saya perlu menyiapkan waktu buat bapak-bapak mau pada sembahyang, mau pada istirahat. Ya itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan intinya jadi ilmu. Dan saya hanya menyampaikan satu, maulid intinya siapapun orang yang menyelenggarakan maulid harus punya hikmah. Apa hikmahnya? Karena yang diperingatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi diadakannya di masjid ini, saya harapkan mudah-mudahan setelah maulid ada hikmahnya. Yang kagak biasa ke masjid, mau ke masjid. Yang kagak biasa pada jamaah, mudah-mudahan pada mau. Subuhnya biar pada rajin.
yang udah rajin tambahin sholat sunat sunatnya. Dan satu pesan dari saya, menyambung lisan ulama dari ajaran Rasulullah, datengin masjid waktu subuh dan jangan ditinggalkan dua rakaat sholat sunat qobliyah qobliyah subuh. Siapa orang yang rajin mengerjakan sunat qobliyah subuh dua rakaat, kemudian diantara itu sampai masuknya waktu didirikannya qomat, maka apabila dia baca doa, doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan bagi orang yang baca setelah sholat sunat ba'diyah dua rakaat, kemudian dia baca sebelum datangnya sholat yang wajib kira-kira 2, 3 sampai 5 menit. Apa bacaannya? Bacaannya 3 kali kemudian ditambah dengan sholawat yang diajarkan oleh Al-Habib Muhammad Ali Al-Habsi Sohibu Simtuturor. Kata satu hadis begini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 3 kali disambung dengan ya rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kullamu gulak. Baca 10 kali. Insyaallah kalau dia keburu baca itu di masjid, di rumah, ibu-ibu semuanya, esok di yaumil kiamah dicariin sama Rasulullah dan akan dijemput untuk ditempatkan satu tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.